Assalamualaikum. Apa khabar-khabar? Sihat-sihat lah kata. Sambil kita santai-santai, relax. Nak cerita sikit satu cerita. Cerita ni rekaan lah kot. Tak tahulah. Tapi di viral kan di media-media sosial. Cerita mengenai seorang bapak. Pakai spek sikit. Cerita seorang bapak yang dia ni seorang businessman. Orang berjaya dalam bidang perniagaan. Dalam usahawan. Dan dia ni ada dua orang anak. Ketika dia di akhir hayat dia, dia panggil anak dia, bagi saka lah kot, lah ke mana, panggil anak dia, dia ceritalah kehidupan dia yang dia ni berjaya dah dalam hidup. Jadi banyak harta benda dia nak tinggal kepada anak dia dah lepas ni. Dan dia pesan untuk berjaya, dia kata dalam perniagaan ni, anak-anak ayuh nak pesan, dia kata dua perkara. Satu, dia kata dalam kita berniaga ni, nombor satu sekali kita jangan kutip teh. Jangan kita pergi tagih hutang. Satu. Yang kedua, dia kata jangan dalam kita kerja bisnes nego ni, jangan kita kena cahaya matahari. Jangan kita di apa ni, kita ni jangan kena cahaya matahari. Lalu pesanan ni dia pakailah oleh anak dia. Akhirnya dia, bapak dia ni meninggal, dan urusan perniagaan ni dibagi kepada dua orang anak ni lah. Dalam masa jangka 3-4 bulan gitu, lepas ayah dia meninggal, maka mak dia ni ada lagi. Mak dia tengok anak dia buat sore ni bisnesnya makin menurun, makin jatuh, makin jatuh, makin jatuh. Lalu dia panggil lah anak dia, lagu mana mak, bisnes nampak makin teruk ni, makin merudum, makin tidak maju ni, lagu mana. Dia kata dia dengar pesan ayah dia lah. Dia kata ambo ni bisnes ikut saya ayah ya. Ayah kata tak boleh kutip hutang, dia kata. Jadi segala hutang orang tu ambo tak kutip ah. Ambo tak kutip, ambo tak cara, ambo gitu jelah. Tak pergi kutip hutang. Dan ambo bawa payung sokmo, dia kata jalan tak takut kena cahaya matahari. Masa nak pergi kerja pun payung tak kena matahari, dia kata. Apa ni? Dia banyak kerja gitulah. Belik balik hutang pun gitu. Jadi bisnes dia rugi. Sore lagi, adik-beradik dia sore lagi ni, bisnesnya makin meningkat lebih daripada ayah dia dulu. Mak dia pun panggil, dia kata, "Ganam ni, aku tengok bisnesnya begitu maju, mula buat lagu mana, tak serupa dengan abangmu. Abangmu tu merudum." Dia kata, "Saya ikut nasihat ayah. Ayah kata, kita nego nak berjaya, tak dikutip hutang. Lalu saya urus bisnes saya, tidak ada hutang. Semuanya cash. Semuanya cash. Tidak ada hutang. Jadi saya tidak perlu ambil masa, gunakan masa, habis masa untuk nak kutip hutang. Sebab semuanya dalam urus saya cash money belakang." Nah, yang kedua, dia kata, "Ayuh saya supaya jangan kena cahaya matahari. Maka saya pagi-pagi, lima-lima pagi lagi, saya dah keluar. Lepas subuh, keluar, pergi hijau, dan balik malam. Jadi saya tak ada masa nak kena matahari. Sebab saya kerja keluar pagi dan balik lewat malam." Maka inilah hasil daripada pesanan ayah tu. Jadi cerita ni pengajarannya kepada dia, banyak pengajaran dia. Salah satunya ialah satu nas, satu pesanan, satu arahan, tapi ditafsirkan berbagai-bagai. Kalau kena cara tafsirnya, berjayalah. Tapi kalau tafsiran ada arah yang tadi tu tak kena, maka akibatnya merudumlah. Jadi gitu. Begitulah juga dalam ibadat kita, dalam urusan ibadat. Ada arahan-arahan umum yang perlu kita fahami betul-betul untuk kita nak nak dapatkan ibadat kita yang betul. Maka kita perlu belajar dengan banyak guru. Tak boleh hanya kita pandang-pandang kita, mari ambil satu ayat, kita tafsir cara kita sendiri. Mungkin tafsiran kita betul, tapi mungkin salah. Salah tu banyaknya kemungkinan. Jadi kita kena belajar dengan banyak guru, banyak ustaz, supaya amal ibadat kita dengan arahan-arahan Quran ini, mari arahan umum gitu, hadis gitu juga umum. Jadi kita kena mengaji untuk memahami nas-nas yang mengenai dengan ibadah, hukum hakai apa semua itu. Itu pengajaran. Banyak lagi pengajaran lain, fikir-fikir sendirilah. Kita jumpa semula pula. Wallahu a'lam, wassalamualaikum.